Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya, berjumpa lagi dengan YouTube channel Borneo Studio. Hari ini tanggal 3 Januari 2019. Ini Borneo Studio sudah 1 tahun. Jadi tepat tanggal 2 kemarin Borneo Studio, channel YouTube Borneo Studio sudah 1 tahun. Jadi apa yang saya peroleh atau yang sudah saya raih selama 1 tahun ini mengelola channel YouTube Borneo Studio ini akan saya kasih, ya, akan saya lihat pada YouTuber semuanya. Untuk berbagi aja, berbagi cerita. Oke, jadi sebelumnya memang saya sudah punya YouTube channel, yaitu Borneo Land, itu mulai tahun 2012 sampai 2016-2017 lah. Saya sempat dapat uang berapa gitu. Itu nggak bisa di ini karena banyak video-video yang melanggar, jadi YouTube-nya di hilang, dihapus. Jadi saya bikin lagi mulai tanggal 2 Januari 2018, saya bikin. Dan ini terus terang ya, ini YouTube saya ini tidak memenuhi target saya. Jadi saya bergabung pada 2 Januari 2018. Target saya itu 1 tahun nanti pada 2 Januari 2019 saya akan mendapatkan subscriber 10.000. Nah, tapi sekarang subscriber saya ini masih, Anda bisa lihat di sini, 7.851 subscriber. Tapi masih kurang banyak ya guys. Terus untuk penayangannya 1.123.518 kali penayangan. Jadi selama 1 tahun ini saya mendapat 7.850 subscriber, 1.123.518 penayangan. Emang awal-awal bikin YouTube itu sempat menggebu-gebu ya, atau sempat semangat, karena waktu itu YouTube ngeluarin peraturan untuk akun di AdSense itu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Itu bulan berapa ya, sekitar 4 bulan lah terlampaui. Terus untuk video selama ini yang sudah saya upload itu kira-kira banyak video lah. Di situ bisa kita lihat beberapa video yang saya upload selama subscriber ini. Ada 243 video yang sudah saya upload selama 1 tahun. Dan video pertama itu yang saya upload, jadi ini saya masih junior sekali ya guys. Jadi mohon pencerahannya, mohon arahannya, mohon bimbingannya, dan mohon bantuannya untuk teman-teman karena masih pemula sekali, supaya channel YouTube-nya bisa berkembang dan berbuah. Biasanya lebih berkembang dan berbuah. Ini untuk pertama kali saya upload itu, ini kuntulan Sekarwangi paguyuban Banyuwangi pada 3 Januari. Jadi tanggal 2 itu saya belum upload, tanggal 3 baru upload. Di tanggal yang sama waktu ada kegiatan, saya ada kegiatan di pembukaan rumah butik, saya upload juga. Di sini penontonnya 166 kali pertama video saya.
Jadi video saya yang paling like banyak ditonton itu I'm just sitting here. Jadi YouTube channel Burnout Studio ini bingung kontennya apa juga. It's clear to see. Bingung, jadi sembarang aja sudah saya upload. Jadi tujuannya ya untuk berbagi dan untuk supaya video yang saya buat atau yang sudah saya upload itu nggak hilang. Jadi ini video saya yang paling banyak ditonton, yang paling ngehit di sini, yaitu waktu ada acara road race di Balikpapan itu bulan Februari, pembalap berhijab. Nah, ini sudah 164.000 kali ditonton. Ini rekor terbanyak video saya ditonton selama 1 tahun, cuma 164.000 kali. Di channel YouTube saya sebelumnya itu belum hilang itu jutaan. Oh, yang di sini selama 1 tahun ini belum ada yang jutaan, cuma 100-an aja. Itu pun masih 100-200. Ini kedua kumpulan video terbaik ini. Jadi di sini saya upload kesenian-kesenian, event-event yang ada di Balikpapan, pokoknya semuanya lah. Jadi untuk YouTube subscribers yang sudah senior, YouTube dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Ini channel YouTube Burnout Studio ini tepat 1 tahun tanggal 2 Januari kemarin. Kalau enggak memenuhi target, tapi saya senang, saya bangga. Semoga YouTubers-YouTubers yang ada di Indonesia, di luar negeri, dimanapun nantinya sukses semua. Dan untuk AdSense-nya, yang saya raih selama 1 tahun ini, jadi belum menghasilkan pundi-pundi rupiah. Karena memang untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah itu tidak mudah. Jadi selama setahun YouTube Burnout Studio ini menghasilkan rupiahnya 1.100.000. Jadi belum bisa dicairkan karena saya detail pencairannya ini sekitar 2 juta. Jadi di sini saya masih dapat 1.111.219. Jadi masih 55%. Untuk minimal itu 1.300.000 atau 1.400.000 per 100 dolar. Jadi itu minimal hitungannya per 100 dolar bisa dicairkan. Jadi saya selama main YouTube atau menjadi YouTuber sini 1 tahun belum bisa mendapatkan uang atau belum bisa mencairkan uang karena masih sangat junior, masih belum paham, masih belum ngerti caranya seperti ini. Tapi kalau untuk YouTuber-YouTuber yang sudah jago hebat, mungkin 1 tahun bisa mencipta. Oke guys, jadi itulah tadi YouTube saya selama 1 tahun. Semoga bermanfaat dan salam kompak selalu buat semuanya.